dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya bernama Adi Pamungkas dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UST. Di sini saya akan melakukan observasi tentang UMKM yang ada di sekitar saya. Langsung saja di sini ada Mas Nobel yang sudah saya kenal. Dia melakukan budidaya dan jual beli anggrek dengan skala rumah tangga yang usahanya masih kecil-kecilan. Di sini saya akan menanyai langsung tentang bagaimana beliau bisa merintis usahanya. Mas, inilah bisa memulai usahanya, boleh diceritakan Mas, bagaimana bisa terpikirkan berbudidaya anggrek? Pada awalnya itu cuma iseng-iseng aja ya. Waktu masih marah-marahnya COVID-19 itu kan saya ikut pelatihan di Salatiga tentang cara budidaya anggrek, tentang jual beli, pembuatan pupuk dan lain-lain. Tadinya masih iseng-iseng aja sih, sana cuman belajar anggrek, terus ikut jualan, jadi seller, terus tiba-tiba kok bisa jalan sedikit-sedikit, bisa buat ya untuk jajan sendiri udah bisa lah gampangannya. Nah, dan setelah itu saya di sana cuman selama 2 bulan. Setelah itu saya punya pikiran untuk buka sendiri aja lah, mungkin kalau buka sendiri saya bisa dapat laba lebih tinggi. Dan kemudian saya mencoba membuka sendiri di rumah, walaupun dengan modal sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah ajek, hitungannya jalan, walaupun nggak banyak banget, tapi alhamdulillah udah bisa untuk kebutuhan saya sendiri. Kira-kira ada di sekitar sini ya. Untuk anggrek semua ini harganya sekitaran berapa kalau boleh tahu? Kalau anggrek yang ada di saya ini mulai dari 15.000 sampai 750.000. Untuk yang seperti ini kan spesies. Untuk spesies itu agak mahal ya, karena perawatan spesies itu lebih susah daripada hybrid. Untuk spesies itu memang memerlukan pengamatan atau kejelian lebih. Jadi harus membutuhkan skill juga sih kalau untuk merawat untuk spesies. Kalau untuk hybrid mungkin semua orang bisa. Untuk ibu-ibu rumah tangga lebih suka anggrek-anggrek hybrid seperti anggrek yang ini, Burana Jade. Ini hitungannya namanya anggrek hybrid bulat. Nah, itu perawatannya lebih mudah dan harga lebih terjangkau untuk ibu-ibu yang suka anggrek biasanya. Kalau untuk yang besar itu harga sampai 750 itu jenis anggrek dendropiting. Itu tingginya sampai 170 cm. Boleh dikasih tahu mana yang paling murah? Yang paling murah Mas, boleh tunjukkan. Yang paling murah itu kayak harga ini. Ini sabling kriting ini harga mulai dari 15.000-an. Kalau udah masuk remaja nanti harga bisa naik jadi 50. Kalau udah remaja sampai dewasa itu bisa sampai 200-an. Tergantung ID juga. Kalau masih silangan mungkin harga lebih murah, tapi kalau sudah terregistrasi atau ada sertifikatnya itu bisa jadi lebih mahal. Tapi semakin besar itu semakin mahal gitu ya? Iya benar, semakin besar semakin mahal. Dilihat dari kondisi plannya juga, kalau plannya gemuk-gemuk besar-besar itu juga mahal juga. Dari spek-spek itu tangkai bunganya itu ada berapa, kalau tangkainya bunganya banyak juga lebih mahal. Tergantung spesifikasi dari tumbuhan itu tersendiri. Untuk yang paling mahal nih, boleh ditunjukkan. Yang paling mahal itu yang ini, yang hybrid. Paling besar ini ada speknya ada 4. Sama yang ini spesies ini, Antenatum di Albertisi ini. Ini sampai harga 400. Nah, untuk cara perawatannya Mas? Untuk cara perawatan itu sebenarnya mudah. Untuk anggrek itu sebenarnya dia lebih suka tempat terbuka, tapi tidak semua anggrek bisa ditempelkan di pohon. Gampangnya gini, anggrek bisa adaptasi dengan lingkungannya sekitar kalau dia harus dibiasakan terlebih dahulu. Kalau dari kecil dia belum terbiasa dengan terkena hujan, terkena panas sinar matahari langsung, itu mungkin nanti kalau
dari besar langsung begitu kan mungkin bisa jadi mati. Kalau dari kecil sudah di full sun full rain, kemungkinan lebih bandel, tidak terkena penyakit, atau lebih mudah perawatannya. Sebenarnya ini harusnya atasnya bukan seng seperti ini, harusnya pakainya paranet atau plastik UV. Nah, kalau untuk Mas menjualnya kan situasi lagi pandemi seperti ini kan ya. Strategi Masnya agar bisnisnya itu tidak bangkrut gitu. Bagaimana? Untuk anggrek itu sebenarnya hitungannya bangkrut atau enggak itu lebih kita berikan susah ya Mas, soalnya anggrek itu kan lama kelamaan semakin beranak. Nah, kalau semisal ini enggak laku-laku kan misalnya anaknya banyak, itu kan bisa dipecah-pecah-pecah gitu, nanti harga jualnya bisa diturunkan. Semisal harga jualnya dari 400, ini ada 10 batang ya, saya pecah jadi 5, kan harganya saya turunkan jadi 50-50-50 kan bisa juga. Jadi kita bisa menjual dengan harga lebih murah, tapi kita tetap mendapatkan untung. Untuk sistem jual beli, saya menggunakan online di marketplace Facebook ataupun di grup-grup Facebook, dan kadang saya juga tawarkan di offline-offline. Untuk semua pecinta anggrek, ibu-ibu, bapak maupun pemuda-pemudi ya, semua kalangan pecinta anggrek, ini boleh nih dibeli anggrek-anggrek dari Mas Nobel. Jamin berkualitas, bagus semuanya. Terima kasih Mas Nobel ya. Ya, sama-sama Mas Haji. Terima kasih. Kalau begitu, sesi wawancara ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.